Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Seleb Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Dinner Giorgino Abraham Yasmin Napper kali ini begitu mengesankan, yang mana momen terindah kini dinantikan oleh para fans pecinta Gias, walau dengan cara sederhana namun kelakuan dan tingkahnya selalu membuat baper yang melihat. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Keharmonisan dan keromantisan nampak sepasang kekasih yang sudah lupa akan sekeliling yang menyaksikan momen langka yang jarang terekspos ini. Giorgino Abraham Yasmin Napper kali ini bikin warga Gias jantungan, apalagi ketika candaan dan sikap romantis keduanya yang selalu bikin gemes. Seperti yang tersorot dalam sebuah video yang mana keduanya nampak makan seporsi bakso, dengan tingkah Giorgino Abraham yang nakal membuat suasana menjadi hangat, yang mana godaan Giorgino Abraham yang menarik makanan Yasmin Napper tak ingin disuapin membuat netizen gak bakalan nahan melihatnya. Apalagi kenyamanan hingga keseriusan semakin terjalin lebih nyata, dan lantas unggahan video tersebut langsung menuai komentar hangat dari para fans. Giorgino Abraham Yasmin Napper memang pasangan ter the best yang tak akan tergantikan. Semoga ketulusan dan keseriusan hubungan kedua pasangan di dalam adegan sinetron ini benar-benar akan berlanjut hingga di kehidupan nyata. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua setelah melihat keharmonisan dalam hubungan Gias? Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekian dulu informasi dari channel ini, dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.